Ya, masak tahu, tempe, sayur asem, ikan asin, oke? Okay? Yuk. Ye, baru bangun. Kesiangan ya. Semalam tidurnya malam. Oh, gitu. Berisik ya, ada onyong ya? Ada onyong mau masuk jam 12. Udah mau dibukain, keluar lagi onyongnya. Kata saya pulang ngapain malam-malam? Dia pergi lagi. Terus si Wulan nih, kalau ada onyong datang, kamunya nggak usah jejengekan, biarin aja. Berisik sayangnya. Iya, Medo. Iya. Iya, tapi kamunya, iya. Medo malam. Mama mau. Iya, nggak usah dia apa-apain, diemin aja sama kamu. Apa nggak habis, nggak habis. Rinso. Rinso habis. Iya. Saya lagi masak, Lis. Barusan si Romsang, teh Mita nggak ada, Mita katanya. Lilis lihat nggak Mita keluar? Nggak. Nggak lihat ya? Lis nitip ya? Apa? Mau nanya nih, ntar. Lilis lagi motongin tempe. Di sini ada Oman. Mau nanya. Tadi kamu ngebuang sampah, iya. Terus kamu keluar, pas pintunya nggak dikunci kan ya, sama mama ngeluarin galon. Iya. Mitanya ngapain tadi? Keluar. Iya, ke sana kanan. Kamu kenapa diem aja, nggak ditarik? Kenapa? Capek biar istri balik. Kok capek sih? Iya. Iya, kalau ada yang keluar itu dibilangin jangan keluar nanti jadi gembel gitu, iya. Kan biasanya kamu gitu. Iya. Kenapa nggak gitu? Akhirnya keluar, hilang mitanya ya. Dia kasihan, dia kan gak inget jalan. Dia masih belum inget jalan pulang. Lagian rumahnya juga belum tahu di mana. Nanti lagi kalau melihat ada yang keluar, tarik ya. Jangan keluar gitu ya. Kalau Oman mah ngerti. Oman kan udah mulai sehat. Udah bisa ngerem emosi. Udah mulai sabar. Terus udah mulai ngerem rokok, udah mau sehat. Nanti kalau saya sehat apa ya? Bahagian ibu. Bahagian ibu. Iya. Ngebahagian ibu. Yang penting kamu nurut. Iya. Kamu nurut. Kamu jangan ngerokok. Insya Allah kamu sehat. Sehat. Iya. Jangan ada dendam ya. Iya. Caranya itu doang kalau pengen ngebahagiain ibu. Ibu si Oman. Iya, ibu Oman. Kalau caranya mau ngebahagiain ibu, yang penting kamu nurut. Nggak ngerokok, hilangin rasa amarah, rasa dendam. Harus jadi orang yang sehat. Sabar. Sehat. Iya. Sabar, sehat. Kalau udah sabar, udah sehat, pulang deh. Pulang. Tapi sekarang belum waktunya. Gak banget sehat kamunya ya. Iya. Pengen punya apa masa depan kan? Pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya? Kalau jadi orang kaya harus kerja dulu. Yang penting sehat dulu. Jangan terobsesi orang kaya ya. Boleh kita punya impian, tapi kalau nggak kesampaian nantinya sakit lagi kepalanya. Jadi jangan ribut pengen jadi orang kaya ya. Yang penting
kamu hidup sehat, makan nggak kekurangan, baju punya, gitu. Kan orang tua ada. Jadi orang tua pengennya Oman itu yang penting sehat. Jangan terus sepsi pengen jadi orang kaya dulu ya. Keran nih, beli nanti. Hah? Keran dulu. Keran, iya nanti beli keran. Jalannya preman. Wow, 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 wow. Nanti beli keran. Hah? Nanti siang dong. Hah? Enggak, itu ngambil sabun. Mau ngambil sabun. Mau nyuci. Hei. Oh, bawa boneka. Ganti baju, cepet mandi. Nanti. Hei. Ganti baju, mandi, mandi. Ganti baju. Ganti baju. Ganti, mandi sekalian, keramasin rambutnya. Tuh, rambutnya. Rambutnya kotor. Ya udah cepet mandi, rambutnya kotor, keramasin. Bajunya ganti. Kalau pikirannya punya di hah? Gak enak badan. Gak enak badan. Yang penting jangan banyak pikiran kamunya. Kepala. Iya. Apa gara-gara ditanyok sama bapak itu? Enggak, jangan diinget-inget udah. Kalau orang tua nonjok mungkin gini aja punya perasaan. Kalau orang tua saya nonjok ke saya mungkin saya punya salah. Mungkin. Tapi kalaupun nggak punya salah ya udahlah gitu namanya orang tua gitu ya. Habis motong ini tuh kupasin ini bawang ya Lis ya. Masaknya tinggal masak nasi sama tempe. Udah mateng ini Lis. Lilis beresin itu. Sebentar lagi langsung angkat bagi dua ya. Bagi dua tempenya. Taruh di gudang ya. Nah, nyebrang sini ayo. Aduh, minta, minta. Tuh kamu keluar sebentar aja udah item kayak gitu tuh. Mita kehausan. Mita, kehausan ya di jalan gak ada yang ngasih minum ya? Ya itu, makanya jangan keluar-keluar. Jangan keluar. Kamu keluar mah nanti mau gimana? Mita, Mita. Emang ibu ngelihat saya boncengin ibu-ibu? Apa ngelihat jalannya dia? Enggak, ngelihat kesananya aja di bonceng itu. Oh iya. Iya, ibu-ibu itu molos juga, enggak ketahuan. Kayaknya mau balik lagi. Enggak usah ditaliin enggak apa-apa, Neng kasih sedotan aja. Enggak usah taliin katanya. Kasih sedotan. Satu lagi. Takutnya nanti ada yang mau. Sini, ke sini aja nih. Haus banget itu, jalan ngiplik aja. Iya, nggak kelihatan lewatnya ya. Tahu tadi lewat mana Mita? Lewat jalan raya. Lewat jalan raya, di situ lewat yang mau ke laut itu ya. Oh. Emang mau kemana tadi? Ayo, mau kemana coba? Ke rumah. Ke rumah siapa? Rumah aku. Emang rumahnya di mana? Di sini mana? Ingat enggak rumahnya di mana? Kayak si Lilis udah bolak-balik aja. Kalau Lilis mah mending Bu, bisa balik lagi terus dia tahu lah, dia mau kemana-mana udah ngerti. Ini kan dia nama baru ingat nama dia sendiri, belum ingat siapa-siapa. Nah, ibu gembol. Tadi di mana ibu? Di mana tadi? Oman bukain Oman. Hah? Tadi di mana ibu? Di mana? Sarua jeng manehna. Sarua jeng manehna. Neng sih, neng. Minta tuh barengan, tuh barengan. Barengan gak ada lagi, tuh barengan doang tuh. Minta yang beli. Tuh tuh. Itu minta ke ibu gembol, bu gembol minta bu. Saya ini mau ke Anyer nih teman-teman, ketemu ibu gembol keran, pertama. Beli, bu. Hah? Keran. Keran belum. Gimana mau beli, ketemu ibu gembol, bawa ke sini. Jalan lagi, ketemu Mita, bawa lagi ke sini.
Iya. Mana? Jalan gede tuh lagi jalan tadi. Oh, oh. Material aja, Bu. Hah? Material beli keran. Ke toko material. Iya, ini mau ke toko material, mau beli keran. Ngingetin terus nih Oman ngelihat ini kerannya rusak. Gembokin lagi. Apa? Jadi mau beli keran, saya mau ke anyer, ada keperluan yang lain juga. Eh. Weh, repot, begini aja repot, bolak-balik. Enggak bisa. Yuk. Nitip piwe rokok 2 batang. Enggak, jangan rokok. Jangan rokok. Kalau nitip yang lain boleh. Ngalah pengen ngerokok. Enggak ah. Ih, ngalah. Minta iya rokok. Wulan kasih omannya. Aus katanya. Repot sih, repot. Biar pegang sendiri si Wulan. Iya, mau lanjut. Mau ituin keperluan lagi. Iya. Dadah, ya. Iya.